وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Musannif UMN Al-Wasliyah resmi dilaksanakan di kampus Syekh Haji Muhammad Yunus, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Masjid Al-Musannif UMN Al-Wasliyah akan dibangun dengan begitu mempesona dan mengutamakan kenyamanan bagi seluruh jamaah yang singgah untuk beribadah. Masjid Al-Musannif UMN Al-Wasliyah memiliki konsep minimalis modern. Masjid ini akan menjadi tempat kemakmuran umat Islam. Pendataan dan pengukuhan arah kiblat masjid telah dilakukan oleh tim hisab rukyat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 23 September 2023. Atas kehendaknya, Masjid Al-Musannif UMN Al-Wasliyah akan mengalirkan pahala kepada seluruh keluarga besar Yayasan Haji Anif dan para pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah.